Pertama saya mau berterima kasih dulu buat Tuhan Yesus, buat orang tua saya di rumah, dan buat semua yang telah mendukung saya, pelatih. Dan untuk kesimpulan tadi, saya berterima kasih untuk pelatih saya, Coach Budi, Bang Linson. Jadi saya dapat bermain seperti game plan mereka, dan kemenangan ini saya persembahkan untuk mereka. Pertama tadi saya coba di ground, saya mau coba RNC, cuman nggak dapat, jadi saya ubah ke teknik yang lain lagi, begitu. Kebetulan lawan saya itu lehernya cukup kuat, jadi saya nggak bisa egois maksain. Jadi saya ceritakan sedikit dulu ya. Filipus itu merupakan senior saya dari Muay Thai, dan sejak saya pertama kali main, beliau udah main pro, jadi dia itu senior saya banget. Untuk latihan bareng nggak pernah, cuman saya selalu nonton dia kalau main pro. Saya masih belum masih amatir, jadi senior saya banget, saya hormat banget. Saya niatnya di striking sama grappling, dua-duanya saya siap. Jadi saya ladenin, begitu. Masih biasa aja sih, belum ada perubahan yang signifikan. Cuman saya berusaha bikin konten terus biar banyak yang lebih tertarik lagi, begitu. Yang nonton karena nggak boleh ada ini, jadi nggak ada yang datang sih, begitu. Iya, siap. Cuman keluarga pasti selalu dukung dan orang-orang terdekat, begitu. Buat semua teman-teman di rumah, saksikan terus Fun Pride. Jam 10 malam di TV One, karena itu sekarang fighternya lagi bagus-bagus banget, jadi wajib banget nonton. Buat pencinta One Pride di Indonesia, jangan lupa join YouTube membership One Pride MMA.